Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian, terutama mahasiswa saya di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kuliah Etika Profesi dan Good Corporate Governance. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang teori-teori etika perspektif Barat. Pemirsa sekalian, sebelum saya membahas teori-teori etika perspektif Barat, saya akan menampilkan dulu tentang konsep etika ditinjau dari konsep Islam dan konsep sekuler. Jadi, pemirsa sekalian, kalau konsep Islam itu dia humanisme teosentris, ya, di mana konsep etika mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang dibangun dalam kerangka Al-Quran dan As-Sunnah, di mana dia akan melibatkan indera, akal, dan kolbu. Ya. Dalam konsep Islam, orientasinya adalah dunia dan akhirat. Sedangkan dalam konsep sekuler, di mana dia adalah prinsip humanisme, di mana konsep etika mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang dibangun berdasarkan pengalaman empiris dan pertimbangan rasional, di mana konsep sekuler ini melibatkan indera dan akal saja, dan orientasinya adalah pada dunia. Mari kita masuk kepada teori-teori etika perspektif Barat. Ada 10 teori etika perspektif Barat yang akan kita ulas singkat, yaitu tentang teori keadilan distribusi, teori utilitarianisme, konsep deontologi, teori keutamaan, teori hukum abadi, teori personal libertarianisme, teori ethical egoism, teori eksistensialisme, teori relativisme, dan teori hak. Pada slide-slide berikutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, saudara, adalah tentang teori keadilan distribusi. Teori keadilan distribusi ini adalah, atau keadilan distribusi adalah ketetapan atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi sumber daya dan kesempatan. Secara konseptual, keadilan distribusi ini berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh pada kesejahteraan individual. Pemirsa, berdasarkan prinsip material yang disusun, tiga keadilan distribusi, yaitu yang pertama adalah teori egalitaris, yaitu aliran ini berdasarkan pandangan bahwa manusia itu memiliki martabat yang sama. Kemudian yang kedua adalah teori sosialistis. Teori ini menyatakan bahwa dia berfokus pada kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ekonomi baru dikatakan adil ketika semua kebutuhan dasar warga, keluarga terpenuhi dengan cukup. Kemudian yang ketiga adalah teori liberalistis. Teori ini menolak pembagian menurut kebutuhan sebagai tindakan yang adil. Ya, pembagian menurut kebutuhan justru tidak adil karena manusia adalah makhluk yang bebas. Itu menurut teori liberalistis. Saudara, untuk teori keadilan distribusi ini intinya adalah bahwa perbuatan disebut etis
jika menjunjung keadilan distribusi barang dan jasa yang berdasarkan pada konsep fairness. Ya, konsep ini dikemukakan oleh John Rawls, yaitu seorang filsuf kontemporer dari Harvard. Ya, yaitu memiliki nilai dasar keadilan. Jadi, saudara, di sini suatu perbuatan adalah etikal bila berakibat pemerataan atau kesamaan kesejahteraan dan beban. Sehingga konsep ini berfokus kepada metode distribusinya. Distribusi sesuai bagiannya, sesuai kebutuhannya, sesuai usahanya, sumbangan sosialnya, dan sesuai dengan jasanya. Dengan ukuran hasil yang dapat meningkatkan kerjasama di dalam atau antara anggota masyarakat. Ya, jadi yang dimaksud dengan keadilan distribusi itu bisa ditinjau dari banyak hal, boleh dari pembagiannya, boleh berdasarkan kebutuhannya, boleh berdasarkan usahanya, boleh berdasarkan sumbangan sosialnya, atau jasanya. Ya. Nah, saudara, prinsip ini mengandung tiga kriteria, ya. Kriteria yang dapat dijadikan dasar objektif untuk menilai suatu perilaku atau tindakan itu adalah manfaat, yaitu apakah tindakan atau perilaku benar, yaitu apakah tindakan atau perilaku benar jika menghasilkan manfaat. Sedangkan perilaku atau tindakan salah jika mendatangkan kerugian. Kemudian kriteria yang kedua adalah manfaat yang terbanyak. Kriteria ini mengandung pengertian tentang untuk siapa manfaat terbanyak tersebut. Suatu tindakan atau kebijakan baik atau benar secara moral, jika memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Ya. Jadi misalnya manajer, pemimpin yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin atau profesional, itu dinyatakan sesuatu yang baik. Ya. Misalnya juga mandor itu diberi upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Kemudian yang kedua adalah tentang teori utilitarianisme, yaitu teori etika yang paling mewakili pendekatan teleologi, yaitu disebut dengan teori utilitarianisme. Teori ini mengarahkan kita dalam pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. Artinya bahwa hal yang benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu dinyatakan semakin etis, semakin beretika. Nah, dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan. Ya. Teori ini dari kata utilis artinya manfaat sering disebut juga dengan aliran konsekuensialisme, ya, karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan. Pendekatan ini dipandang liberal dan relatif paling mudah digunakan dengan bentuk dasar analisis cost and benefit, ya. Jadi di akuntansi biaya saudara sudah pernah mendengar makna cost and benefit. Jadi keputusan diambil pada manfaat terbesar dibanding biayanya. Apa sih keunggulan utilitarianisme ini? Ada beberapa saudara. Yang pertama, sejalan dengan
pandangan-pandangan yang cenderung diusulkan saat membahas kebijakan pemerintah dan barang-barang komoditas publik. Yang kedua, sejalan dengan kriteria intuitif yang digunakan oleh orang-orang dalam membahas perilaku atau tindakan moral. Keunggulan yang ketiga, sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi dan juga menjadi dasar teknik analisis biaya manfaat dalam ekonomi. Yang keempat, sangat sesuai dengan nilai yang diutamakan oleh banyak orang. Ya. Di samping keunggulan, tentu juga akan ada kelemahan-kelemahan yang akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, pemirsa sekalian, di sini ada kelemahan dari konsep tadi. Yang pertama adalah bagaimana nilai utilitas atau manfaat dari berbagai tindakan yang berbeda pada orang-orang yang berbeda dapat diukur dan dibandingkan, seperti yang dinyatakan dalam multilitarianism. Kelemahan kedua, biaya dan keuntungan tertentu tampaknya sulit dinilai. Kelemahan yang ketiga, sampai saat ini masih belum jelas apa yang dihitung sebagai keuntungan dan apa yang dihitung sebagai biaya. Kelemahan yang keempat adalah asumsi utilitarian menyatakan bahwa semua barang adalah dapat diukur atau dapat dinilai mengimplikasikan bahwa barang itu dapat diperdagangkan. Ya. Jadi contohnya misalnya pedagang gitu ya, pedagang kue atau pedagang es gitu. Kadang-kadang mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya. Ya. Misalnya seharusnya menggunakan gula-gula yang murni, tapi karena gula murni itu harganya mahal, kemudian mereka menggunakan pemanis buatan. Ya. Nah, di situ ketika pedagang itu menggunakan pemanis buatan, berarti dia mengurangi biaya yang dikeluarkan. Ya, mengurangi biaya yang dikeluarkan. Padahal hal tersebut tentu akan merugikan pihak konsumen. Kemudian, saudara, adalah konsep deontologi. Deontologi berasal dari kata deon yang berarti tugas atau kewajiban. Apabila sesuatu dilakukan berdasarkan kewajiban, maka ia melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatannya. Jadi, keputusan menjadi baik karena memang sesuai dengan kewajiban dan dianggap buruk karena memang dilarang. Prinsip dasar konsep ini adalah tugas individu untuk menyejahterakan sesama dan kemanusiaan. Tipikal penganut pendekatan ini adalah orang-orang yang beragama. Jadi dia mengikuti ketentuan atau kewajiban dalam agama dan orang-orang hukum. Ya. Nah, jadi sesuatu menjadi baik karena berdasarkan kategori imperatif yang mewajibkan kita begitu saja tak tergantung syarat apapun. Jadi dasar filosofis Immanuel Kant tentang manusia untuk deontologi adalah manusia adalah suatu tujuan untuk dirinya. Sehingga manusia harus dihormati sebagai suatu tujuan tersendiri, tidak boleh dijadikan sarana untuk tujuan lain. Nah, adapun cabang teori etika normatif deontologi, saudara sekalian ada dua ya, yaitu teori deontologi tindakan dan teori deontologi peran. Dalam teori deontologi tindakan ini yang termasuk dalam teori deontologi tindakan itu yaitu etika situasional dan eksistensialisme. Ya.
Kalau teori deontologi peran yang termasuk dalam teori ini yaitu teori imperatif kategorikal, yaitu tentang moralitas dan perintah ilahi atau teori hukum alam. Bagaimana dengan dampak deontologi? Ada beberapa dampak dari deontologi. Yang pertama, bahwa sistem etika berbasis kewajiban cenderung fokus untuk memberikan penghormatan yang sama kepada semua manusia. Prinsip ini memberikan dasar untuk hak asasi manusia. Hal itu memaksa dengan pertimbangan diberikan untuk kepentingan satu orang, bahwa ketika itu bertentangan dengan kepentingan kelompok yang lebih besar. Selanjutnya, etika berbasis kewajiban dari Kantian menyatakan bahwa beberapa hal tidak boleh dilakukan, apapun konsekuensi baiknya yang mereka hasilkan. Ini sepertinya mencerminkan cara sebagian dari manusia dalam berpikir. Kemudian kita lihat dampak buruk deontologi itu adalah absolut, ya, memungkinkan tindakan yang membuat dunia menjadi tempat yang kurang baik, sulit untuk merekonsiliasi tugas yang saling bertentangan. Misalnya, kita sebagai manusia itu dilarang mencuri, tidak boleh berbohong kepada orang lain, baik ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya adalah tentang teori keutamaan. Jadi, keutamaan itu berasal dari terjemahan kata virtue, yang sebenarnya berarti kebajikan. Namun, terjemahan yang paling dekat yaitu dengan kata arete, yang dipakai oleh Aristoteles yang berarti keutamaan. Menurut Aristoteles, keutamaan moral adalah kebiasaan yang memungkinkan manusia untuk bertindak sesuai dengan tujuan spesifiknya sebagai manusia. Keutamaan yang menandai pebisnis perorangan adalah kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Jadi, teori keutamaan ini menandai pebisnis yang beretika apabila pebisnis tersebut menegakkan sifat kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Ya. Teori keutamaan ini memandang sikap atau akhlak seseorang. Jadi, tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu itu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Ya, teori keutamaan ini adalah disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik. Ya. Nah, keutamaan-keutamaan yang sudah disampaikan tadi, ya, ada empat keutamaan, itu berkaitan erat satu sama lain. Ya, kadang-kadang justru ada tumpang tindih di antaranya. Misalnya, fairness adalah kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang. Nah, wajar dimaksud adalah apa yang bisa disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Dasar teori keutamaan itu bukanlah aturan atau prinsip yang secara universal dapat diterima atau benar. Namun, apa yang paling baik, ya, bagi manusia untuk hidup? Dasar teori ini adalah tidak menyoroti perbuatan manusia semata, namun seluruh manusia sebagai pelaku moral. Memandang sikap dan akhlak seseorang itu adalah dia adil, jujur, murah hati, dan lain-lain. Pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran Aristoteles
yaitu tentang kebajikan atau kesolehan, di mana manusia sebagai makhluk politik tak dapat lepas dari polis atau komunitasnya. Misalnya, nilai-nilai keutamaan di sini adalah tentang kebijaksanaan, keadilan, sifat rendah hati, pekerja keras, hidup yang baik, yaitu hidup berkeutamaan. Ya, jadi bisnis yang baik itu adalah sekali lagi bisnis yang penuh kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Itu menurut teori keutamaan. Nah, di sini kita lihat unsur-unsur keutamaan, ya. Jadi, yang pertama adalah suatu disposisi, artinya suatu kecenderungan tetap. Namun, itu tidak berarti bahwa keutamaan tidak bisa hilang, tapi hal itu tidak mudah juga terjadi. Yang kedua, disposisi yang membuat kehendak tetap cenderung ke arah yang tertentu. Contohnya adalah kerendahan hati, misalnya menampakkan kemauan ke arah tertentu, tidak menonjolkan diri dalam semua situasi yang dihadapi. Ya. Nah, kemudian unsur-unsur keutamaan yang ketiga yaitu diperoleh melalui jalan membiasakan diri dan karena itu merupakan hasil latihan disertai suatu upaya korektif. Ya. Nah, ini adalah unsur-unsur teori keutamaan, unsur-unsur keutamaan dalam teori tadi. Nah, saudara, keutamaan-keutamaan yang dimiliki manajer dan karyawan sejauh mereka memiliki perusahaan itu ada empat. Yang pertama adalah keramahan. Ini merupakan inti kehidupan bisnis, ya, di mana keramahan itu adalah hakiki untuk setiap hubungan antar manusia. Tentu saja tidak terkecuali untuk hubungan bisnis, karena hubungan bisnis itu melibatkan manusia. Yang kedua adalah tentang loyalitas. Berarti bahwa karyawan tidak bekerja semata-mata untuk mendapatkan gaji, tetapi mempunyai komitmen yang tulus dengan perusahaan. Jadi dia bertindak loyal, apapun yang sedang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga, saudara, adalah keutamaan kehormatan, yaitu keutamaan yang membuat karyawan menjadi peka terhadap suka dan duka serta sukses dan kegagalan perusahaan. Jadi dia mempunyai rasa gitu ya, yang peka, peduli terhadap apapun yang sedang terjadi dalam perusahaan. Ya, dia tetap loyal meskipun perusahaan misalnya sedang dalam keadaan terpuruk. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah rasa malu. Jadi membuat karyawan itu solider ya apabila terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan atau menyenangkan ya. Nah, di sini saya sampaikan lagi tentang teori-teori keutamaan. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Jadi, seorang pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dalam segala urusan. Kemudian, teori keutamaan yang kedua adalah keadilan, yaitu pemimpin yang mampu bersifat adil dalam menentukan pilihan-pilihannya. Kemudian, kerendahan hati, yaitu membuat seseorang tidak menonjolkan diri sekalipun situasi mengizinkan dia untuk melakukan hal tersebut. Jangan lupa adalah prinsip suka bekerja keras. Mau terus berjuang dalam bekerja sehingga pada akhirnya dapat menikmati hasil jerih payahnya yang baik. Kemudian teori keutamaan lagi adalah hidup yang baik. Ya, tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merugikan sekitarnya. Jadi dapat menikmati hidup dengan tenang, nyaman, dan damai. Jadi kalau
Seseorang itu berbisnis tanpa merugikan pihak lain atau orang-orang di sekitarnya, maka dia akan mendapatkan perasaan nyaman, damai, dan tenang. Selanjutnya adalah tentang teori hukum abadi. Hukum abadi itu adalah rasional atas segala sesuatu di mata Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta karena berasal dari hukum ilahi. Sebagai konsekuensinya, semua makhluk diarahkan dan diatur oleh hukum abadi. Ini menurut teori hukum abadi ya. Jika hukum abadi merupakan ide pengaturan penguasa alam semesta, maka ide pengaturan penguasa manusia serta daya paksa pemberlakuannya berasal atau diturunkan dari hukum ini. Oleh karenanya, hukum abadi memiliki posisi terpenting di atas jenis hukum-hukum yang lain. Nah, Thomas menempatkan hukum abadi dalam peranan yang sangat besar pada teorinya tentang filsafat hukum. Thomas berpendapat bahwa hukum abadi adalah sumber dari segala hukum yang berlaku. Dasar dari teori ini bahwa perbuatan etis harus didasarkan atas ajaran kitab suci dan alam. Namun permasalahan timbul karena kemudian agama menganjurkan untuk meninggalkan keduniawian dengan meditasi untuk menjadi orang yang sempurna. Ada contoh ya, jadi ada seorang pemikir gereja, Santo Agustinus XII, ya di tahun 354 sampai 430 menyatakan bahwa melalui rasio ketuhanan diciptakan segala-galanya. Dalam Tuhan terletak suatu rencana tentang berjalannya semesta alam. Rencana tentang alam itu oleh Santo Agustinus disebut dengan hukum abadi. Oleh Agustinus, konsep hukum abadi dari zaman Yunani kuno dikaitkan dengan kepercayaan Kristen terhadap Tuhan. Pandangan ini kemudian diikuti oleh Santo Aquinas. Yang keenam, saudara, adalah teori personal libertarianism. Ya, teori ini dikembangkan oleh Robert Zonnick, di mana perbuatan etikal diukur bukan dengan keadilan distribusi kekayaan, namun dengan keadilan atau kesamaan kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada untuk kemakmuran mereka. Teori ini percaya bahwa moralitas akan tumbuh subur dari maksimalisasi kebebasan individu. Teori ini bersifat deontologi karena melindungi hak kebebasan individu, namun bersifat teleologi pula, karena juga melihat hasil apakah kebebasan telah dibatasi atau tidak. Ya, teori ini dikembangkan oleh Robert Nozick, di mana perbuatan etika itu diukur bukan dengan keadilan distribusi kekayaan, namun dengan keadilan atau kesamaan kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada. Teori ini percaya bahwa moralitas akan tumbuh subur dari maksimalisasi kebebasan individu, kebebasan dalam mencari rezeki, kebebasan dalam kepemilikan, kebebasan dalam memilih, ya. Nah, kebebasan berbicara itu juga menjadi bagian dari teori ini, termasuk juga kebebasan beragama. Jadi presiden ke-32 Amerika Serikat ya menyatakan bahwasannya kebebasan berbicara itu merupakan salah satu dari empat hak fundamental yang berhak dinikmati oleh setiap individu yang ada di dunia ini. Kebebasan berbicara memungkinkan adanya diskusi-diskusi dan pertukaran ide antar satu individu dengan individu yang lainnya. Jadi bayangkan kalau orang tidak punya kebebasan berbicara, maka orang mungkin kesulitan akan menyampaikan ide-ide dan pendapatnya. Ya.
Nah, kemudian kebebasan beragama juga tidak membatasi seseorang untuk memilih mana yang agama yang menurut dia baik dan dia percayai. Ini menurut teori personal ini. Yang ketujuh, saudara sekalian, adalah teori ethical egoism. Dalam teori ini, maksimalisasi kepentingan individu dilakukan sesuai keinginan individu yang bersangkutan. Kepentingan bukan harus barang atau kekayaan, bisa pula ketenaran, keluarga bahagia, pekerjaan yang baik, atau apapun yang dianggap penting oleh pengambil keputusan. Teori ini mengalami pengembangan yang disebut dengan enlightened ethical egoism, ya, di mana berfokus pada kepentingan individu terhadap perspektif masyarakat atau kemanusiaan secara keseluruhan. Seseorang bisa memiliki kepentingan untuk memiliki dunia yang baik terhadap polusi asap mobil, asap rokok, dan lain-lain, walaupun itu tidak menguntungkannya. Itu menurut teori ethical egoism. Egois ya dasar katanya ya. Jadi di sini dikatakan seseorang itu bisa memiliki kepentingan untuk memiliki dunia yang baik menurutnya terhadap polusi asap rokok atau mobil ya, walaupun hal tersebut tidak menguntungkan. Nah, kita lihat sekarang ethical egoism ini. Jadi, egoisme etis itu adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri, self-interest. Ya, ethical egoism ini menegaskan bahwa kita tidak harus mengabaikan secara mutlak kepentingan orang lain, tetapi kita patut mempertimbangkannya apabila tindakan itu secara langsung akan membawa kebaikan kepada diri sendiri. Ya. Jadi teori ethical egoism ini hanya melihat terhadap si pelaku sendiri. Ya, teori ini mengajarkan bahwa benar atau salah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang diukur dari dampak baik atau buruk yang ditimbulkan dari perbuatan terhadap dirinya sendiri. Namanya saja teori ethical egoism, ya kan? Yang kedelapan adalah teori eksistensialism. Ya. Nah, di sini Jean-Paul Sartre itu menyatakan bahwa standar perilaku itu tidak dapat dirasionalisasikan. Tidak ada perbuatan yang benar-benar salah atau sangat-sangat benar atau sebaliknya. Setiap orang dapat memilih prinsip etika yang disukai. Karena manusia adalah apa yang ia inginkan dirinya menjadi, atau dia ingin menjadi apa, ya dirinya ingin menjadi apa. Nah, tokoh yang mengembangkan paham ini adalah Jean-Paul Sartre tadi, ya, seperti yang dikatakan bahwa standar perilaku itu tidak bisa dirasionalisasikan, ya. Jadi tidak ada yang bisa dinyatakan ini mutlak salah dan ini mutlak benar gitu ya. Jadi setiap orang dapat memilih prinsip etika yang disukainya. Nah, menurut interpretasinya eksistensi itu mendahului esensi. Awalnya manusia dahulu yang ada, kemudian baru ia menentukan siapa dia atau esensi dirinya. Ya, setiap orang adalah makhluk bebas. Pertanggungjawaban moral di sini berada pada setiap individu dengan caranya sendiri-sendiri. Ini menurut teori eksistensialisme. Yang kesembilan adalah teori relativisme. Relativisme berasal dari kata Latin adalah relativus, yang berarti nisbi atau relatif. Sejalan dengan arti katanya, secara umum, relativisme berpendapat bahwa perbedaan manusia, budaya, etika, moral, agama, bukanlah perbedaan dalam hakikat, melainkan perbedaan karena faktor di luarnya,
ya. Nah, jadi teori ini berpendapat bahwa etika itu sifatnya relatif, ya. Jadi jawaban etika itu tergantung dari situasinya, katanya. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis. Setiap individu menggunakan kriterianya sendiri-sendiri. Ini makanya dikatakan relatif, ya. Dan berbeda setiap budaya atau negara. Jadi etis menurut negara yang satu mungkin kurang etis menurut negara yang lain. Makanya dikatakan relatif. Etis menurut budaya daerah tertentu mungkin kurang etis menurut budaya daerah lain. Nah, masalah yang timbul dalam praktiknya adalah di sini tentang egoisme lagi. Fokus pada diri manusia individu kadang mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan pembuat keputusan tidak berpikir panjang. Karena semua tergantung kriterianya sendiri. Karena tadi dikatakan sesuatu itu dikatakan etis ya relatif ya tergantung siapa yang menilai. Ya. Sebagai paham dan pandangan etis, jadi relativisme itu berpendapat bahwa yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah bergantung kepada masing-masing orang dan budaya masyarakatnya. Relativisme etis yang berpendapat bahwa penilaian baik, bunuh, baik, buruk, benar, salah tergantung pada masing-masing orang disebut dengan relativisme etis subjektif atau analitis. Sedangkan relativisme etis yang berpendapat bahwa penilaian etis tidak sama karena tidak ada kesamaan masyarakat dan budaya itu disebut relativisme etis kultural. Ya. Nah, sebagai contohnya saudara tentang kebiasaan berbusana. Ya. Misalnya ada negara tertentu yang kebiasaan berbusananya serba tertutup ya dari atas sampai bawah itu serba tertutup. Bisa jadi karena memang adalah apa kewajiban dalam agamanya. Tapi ada juga suku tidak terkecuali suku di Indonesia itu yang mereka menganggap normal-normal saja ketika mereka menggunakan busana yang terbuka atau semi terbuka atau bahkan ya memang hampir terbuka. Di Indonesia kan juga ada ya suku tersebut. Menurut mereka ya lumrah saja mereka menggunakan busana seperti itu atau tanpa busana karena memang budayanya seperti itu. Jadi mereka tidak berbusana bukan karena ada apa unsur-unsur yang dianggap tidak baik ya. Termasuk misalnya ada unsur-unsur yang berhubungan dengan seksualitas atau yang lain-lain tapi memang di daerah tersebut ya lumrah melihat orang seperti itu ya mungkin dia justru akan aneh ketika melihat orang berbusana sangat tertutup ya sementara orang yang berbusana sangat tertutup aneh ketika melihat orang dengan busana yang terbuka atau semi terbuka ya disitulah teori relativisme relatif ya orang menilai baik buruk benar salah itu relatif tergantung kepada budayanya atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di daerah tersebut. Yang terakhir pemirsa sekalian adalah teori hak. Teori ini cenderung paling banyak digunakan dan populer untuk masa modern. Nilai dasar yang dianut adalah liberty atau kebebasan. Perbuatan etis harus berdasarkan pada hak individu terhadap kebebasan untuk memilih. Teori ini mengatakan setiap individu memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar. Dalam praktiknya ditemui masalah karena seseorang biasanya meminta haknya tapi tidak memenuhi kewajibannya. Ya, jadi minta haknya didahulukan atau batasan hak itu sering tidak jelas. Ya, kadang-kadang peraturan itu sering mengorbankan minoritas.
Saudara, hak asasi manusia itu didasarkan atas kebebasan atas beberapa sumber otoritas. Jadi ada hak legal, yaitu hak yang didasarkan atas sistem yurisdiksi hukum suatu negara. Lalu hak moral, yaitu hak yang dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu atau dalam kelompok, jadi bukan masyarakat luas. Kemudian ada hak kontraktual, yaitu hak yang mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kita lihat teori hak. Ya, jadi pada tingkat perusahaan, teori HAM ini banyak dirujuk untuk menilai tindakan manajemen terhadap karyawannya. Jadi, apakah karyawan itu diperlakukan secara manusiawi atau tidak? Itu biasa digunakan teori HAM. Pada pemerintahan dan kerjasama antar negara, PBB, para pemerhati hak asasi manusia dan organisasi-organisasi kemanusiaan seperti lembaga swadaya masyarakat, mereka berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia bagi tindakan setiap pemerintah terhadap warga negaranya. Contoh dari teori ini adalah hak mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi misalnya karyawan tadi ya, dia mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum, kemudian hak mendapatkan pembelaan hukum ketika berada di pengadilan. Pemirsa, itu saja ulasan singkat yang dapat saya sampaikan. Pendalaman materi bisa saudara cari dari berbagai sumber referensi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tetap berdoa semoga saudara tetap sehat dimanapun berada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.